Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ala wa nafahi wa lumifi darinya anu. Wa kana Qatadatu rahimahullah ta'ala, dan adalah Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau pernah berkata, iza ra'al alimu bi ilmihi wa amalihi yaqulullahu ta'ala li malaikatihi alaihi wassalam, unzuru ila hadza yastahzi'u bi wa lam yahsha minni wa ana al-azim al-jabbar. Iza ra'a, apabila bersikap riya al-alimu, oleh orang alim, bi ilmi, dengan ilmunya dia riya, wa amali, dan amal riya, mau dilihat sama orang, pengen dia ada di hati orang yang melihat, yaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman li malaikati, kepada malaikatnya alaihimussalam, unzuru, perhatikan olehmu, lihat olehmu dengan baik-baik, ila haza, kepada orang ini, yastahzi'u bi, dia sedang mengolok-ngolok aku. Masya Allah. Dia sedang mengejek-ngejek aku. Walam yakhsha minni, dan dia tidak takut kepadaku. Wa anal azimul jabbaru, padahal aku adalah maha besar lagi maha memaksa. Jadi kita kalau ya riya begitu, orang alim riya, padahal alim tapi riya dengan ilmu, dengan amal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai. Sekarang kita bersih-bersihin amal kita dari riya. Jangan kita pengen dilihat orang. Cukup Allah yang tahu aja. Wa kana amirul mu'minina, dan adalah amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iza ra'a ahadan, apabila beliau melihat seseorang, yutakti'u, ya, berlebih-lebihan, membungkukkan unuqahu, akan lehernya, fi sholati, dalam sholat. Apa tuh? Kita lagi sholat pegang betis kita biar lebih bungkuk lagi, padahal gak diajarin tuh. Lagi sembahyang kita pegangnya ini dengkul, ya, jangan betis. Fi sholati, dalam sholat, yadribuhu bidirati, ya, maka ia pukul akan dia dengan dirah. Dirah itu saut, apa, pecut. Beliau pukul tuh Amirul Mukminin Umar, kalau ada orang yang kayak begitu. Wa yaqulu lahu, dan Sayyidina Umar berkata kepadanya, kepada orang itu, wai aka, celaka engkau, innal khusu'a fil qalbi, sesungguhnya khusyuk di hati. Bukan begitu. Jadi Sayyidina Umar kalau ngelihat ada orang sengaja lagi rokok, kebangetan bungkuk, itu dipecut. Masya Allah. Kan kelihatannya mau, kelihatannya bagus tuh, mau lebih membungkuk, tapi sesungguhnya ketika itu salah. Jadi jangan sampai tuh kita lagi ruku pegang betis, ya, betis depan, tulang betis, jangan. Kita lagi ruku pegangnya adalah dengkul.
kakinya lurus, tangannya lurus. Waqad marra Abu Umamah, sungguh telah lewat oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu yauman, pada satu hari, ala sya'sin sajidin, di depan seorang yang sedang sujud. Wahuwa yabki, dan dia nangis. Faqala, maka ia berkata, ya, ni'ma haza, lau kana fi baitika, na'am, ya, na'am haza lau kana fi baitika haitsu la yaraka nasu. Maka ia berkata, ya, ini jikalau ada di rumah engkau, sekira manusia enggak lihat engkau. Nah, kalau yang begini di rumah aja gitu. Jangan depan orang banyak. Ya, ini di rumah aja, jangan depan orang banyak gini, dilihat orang. Nangis. Waqad kana al-Fudail ibn Iyad rahimallahu taala, dan sungguh adalah Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, man aroda, siapa saja yang ingin, ayan zura ila mira'in ila mura'in falyan zur ilayya, siapa saja yang ingin melihat kepada orang yang riya, falyan zur ilayya, maka hendaklah ia melihat kepadaku, ya, ila mura'in, kepada orang yang riya, maka hendaklah dia lihat kepadaku. Masyaallah. Ini tawadu nih umir. Kalau Fudail bin Iyad, oh iya, gimana kita? Wa kana Ibrahim bin Adham, adalah Ibrahim bin Adham rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, marartu ala hajarin, aku pernah lewat di atas batu. Ya. Maksudnya bila lewat di depan, di depannya ada batu. Faraitu maktuban, beliau lewat di depannya ada batu. Lalu aku lihat batu itu tertulis alai di atasnya, anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi. Masyaallah. Di atas batu itu tertulis, anta bima ta'lamu, engkau dengan apa yang engkau tahu, la ta'malu, engkau tidak amalkan. Fa kaifa, maka bagaimana tatlubu, engkau menuntut ziyadatal ilmi, bertambah ilmu. Yang ada aja belum diamalin, bagaimana mau nambah lagi? Insyaallah. Ya. Wa kana Yusuf bin Asbatin, adalah Yusuf bin Asbat rahimahullah taala, beliau pernah berkata, yaqulu, au Allah taala ila ban ila nabiyyin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, Allah subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada seorang nabi daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, qul li qaumika, kata Allah, katakanlah kepada kaum kau, yakhfau a'malahum, yang mereka itu menyembunyikan amal mereka, anil khalqi, dari makhluk, wa ana, dan saya, uzahi ruha lahum, saya yang akan menampakkan dia kepada mereka. Jadi kalau kita sembunyiin amal kita, entar Allah yang tampakin. Sebaliknya, kalau kita tampakin, Allah sembunyiin. Masyaallah. Jadi mulai sekarang kita sembunyiin dah ya amal kita. Kecuali memang mau enggak mau dilihat juga sama orang, yang enggak apa-apa. Kan kita enggak mau. Itu namanya Allah yang tampakin. Wa kana Abu Abdurrahman, dan adalah Abu Abdurrahman az-Zahidu, seorang yang zahid, orang yang zuhud, yuwabbiqu nafsahu katsiran. Beliau banyak mencela dirinya. Abu Abdurrahman
fi munajati dalam munajatnya. Wa yaqulu fi munajati dan beliau berkata dalam munajatnya, man aswa'u halan minni. Siapakah orang yang paling buruk keadaannya daripada aku? Nikmatnya ingkari. Jadi tidak ada orang yang paling buruk keadaannya daripada aku. Aku ini orang yang paling buruk. Masya Allah. Jadi ulama itu sikapnya begitu. Ya. Amaltu ibadaka fi zahiri bil amanati wa amaltuka fi sirri bil khianati. Aku bermuamalah kepada hamba engkau ya Allah pada zahir dengan amanah, dan aku bermuamalah kepada engkau dalam rahasia dengan khianat. Jadi kalau kita sembunyiin amal kita, Allah yang tampakin. Kalau kita tampakkan amal kita, Allah sembunyiin. Paling yang tahu yang segitu doang. Sayyidina Ali, ya, waktu itu masyarakat dapat beras setiap, ya, dapat makanan pokok, ya. Dapat sesuatu diberikan oleh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali sudah meninggal, itu makanan enggak dibagi lagi, enggak ada lagi. Berarti yang kasih beliau. Rame itu dipuja dan dipuji beliau. Ada seseorang, Pak, kisah di zaman sekarang. Ada orang di satu pengajian, rumahnya dia di depan memang. Dia baru pindah di situ, tapi udah lama. Maksudnya orang pendatang di situ. Ada pengajian di situ, dia sediain air buat ustadznya di situ. Biasanya enggak kayak begitu, biasanya nyediainnya biasa-biasa aja. Ini nyediain yang bagus. Kayak beginilah nih, kan bagus nih. Kayak begini. Yang nyediain enggak tahu ini siapa orangnya. Orang situ enggak ada tahu. Gurunya enggak tahu, orangnya di situ enggak tahu. Suatu waktu orangnya yang nyediain meninggal dunia. Ini biasanya ada di sini enggak ada. Ketahuan di sini. Nah, di situ ruh melamatnya harum. Masya Allah. Nah, itu Allah yang tampak. Jadi kita mulai sekarang hanya Allah yang lihat amal kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya Allah. Amin. Allahu a'lam bishawab.